warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya masak tahu kepel. Orang Jawa bilang terkenalnya ada tahu bulat. Nah, ini bumbunya mudah banget ya, bawang putih diulek ya, dihancurkan sampai lembut banget, kemudian dengan garam. Kemudian kalau teman-teman biasa untuk camilan bisa ditambahkan sedikit penyedap. Kalau tidak pun enak banget hanya begitu. Kemudian tahu ini saya buat 6 bungkus. Jadi 60 potong tahu sedang ya. Kemudian dikasih telurnya 11. Enak banget. Sebenarnya akan saya beli loncang atau wortel, tapi kali ini karena sayurnya sudah banyak, sayur artinya ada bayam, ada wortel, ada seledri, maka ini tidak saya beri apa-apa ya, biar anak-anak mantap senang juga ya, tapi nanti bisa dikasih gilingan daging. Kemudian kita goreng bulat-bulat seperti ini. Mantap banget ya. Oke. Bisa dengan sendok ya, gunakan sendok untuk mencetak bulat-bulat loncong seperti ini. Enak banget, nanti dimakan hangat-hangat dengan cabai ya. Alhamdulillah. Nah, sayurnya kali ini Jumat untuk murid-muridku tersayang ya, itu dengan bayam. Apabila kebunnya ditanami bayam ya, nanti beberapa hari, seminggu bisa satu kali untuk panen bayam ya. Kita ambil hanya 3 bayam aja, 3 uncing, kemudian ditambahkan wortel 3 besar-besar, seledri, bumbunya salam, kunci, dan brambang atau bawang putih orang mengatakan ya. Nanti ditabur terakhir dengan bawang goreng. Jangan lupa terakhir masukkan tomatnya ya. Airnya satu panci ini ditambahkan bumbu gula dan garam. Nikmat banget masakan saya ya. Alhamdulillah bergizi. Terima kasih. Silahkan mencoba teman-teman. Nah, saya akan meniriskan tahunya sudah matang. Oke, terima kasih bersama saya Ria Winanti.